Sementara menunggu tiupan peluit dari wasit Nur Jana tampaknya. Imam Nur Said. Nur Said pendekkan saja. Eparkan ada di kaki Ridwan. Masih Ridwan kerjasama bedek Tata. Tata kemanakan dia. Dorong lagi di kaki dari Yahya Camun. Lebar lagi Tata. Arahkan lagi Ridwan. Ada di kaki Ridwan. Kotak adik dia masih mencari kemanakan. Dorong lebar lepas. Lebar ditandikan yang tujuh. Offside dapatnya. Baru saja tadi dari gerakan. Tampaknya yaitu Wandi. Hanya terjadi tendangan bebas. Setelah tadi Wandi yang tampaknya offside. Tendangan untuk tim dari Sperpa. Akan coba dilakukan dan kali ini tampaknya Abanda. Akan lakukan tendangan Banda. Yang manakah Banda akan coba lakukan Abanda. Ancang-ancang dorong aja Banda ke tengah. Melebar masih ada Tata. Intercept dan jatuh di kaki Galuh. Galuh. Langsung ada gawang. Percobaan menyusur tanah dari Galuh. Tampaknya kali ini masih melenceng. Hanya tendangan gawang saja terjadi. Akan coba dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Syamirin. Penjaga gawang dari Sperpa Pangkalan Mirim. Dorong aja Syamirin melebar, namun kali ini bisa dicegat sama Sikota Rita. Ada di kaki, dapat jadi kaki Anam. Anam kerja sama melebar Anam ke arah Imam. Namun kembali bola dicegat. Baru saja dorongan cerdakan baru dapat jadi dari Tora. Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran dari Tora tadi bergerakannya dilanggar. Tendangan gawang out, tendangan bebas bacunya untuk tim dari Garuda. Sama-sama kita nantikan coba diambil oleh siapakah. Yahya Camun nampaknya akan coba lakukan tendangan kali ini. Camun kemana akan lakukan contekan Yahya. Yang jelas wasit Nurjana masih coba menatap para pemakar hidup. Yahya akan lakukan tendangan kemanakah Yahya Camun. Yahya langsung aja melambung tinggi bola. Oh berbahaya, masih tak payah. Datang lagi masih ke Wandi. Mari kita semua melihat perbedaan karena Nur Syai. Bola berhasil diamankan dan datang kali ini coba dijemput baru saja tadi. Arahkan dari kaki Agung. Agung kerja sama dia melebar ke Agung kembali. Agung masih dapat jabar bola dengan Tata. Masih di bola Tata. Karena kerja sama masih dengan masihnya kali ini baru saja Nur Syai arah Galuh. Bisa dikeping nampaknya oleh AM. Melebar kita nantikan pemain dari tim Sperpa. Masih kali ini coba dikuasai ada di kaki Agung. Agung kerja sama lagi dengan AM. Melebar 1-2 kerja sama. Masih kita nantikan masih dorong aja melebar. Apa yang terjadi? Coba codekan kepada Rado. Orang kembali bola intercept lagi pemain dari tim Sperpa. Masih tampaknya berkutat daerah sendiri. Dombak baru saja tadi Yahya melanggar gerakan yang coba tadi Agung mengeping bola. Tendangan bebas untuk tim dari kali ini Sperpa Pangkalan. Akan coba dilakukan. Sama-sama kita nantikan dampaknya setelah penonton. Yang jelas dorongan baru saja dilakukan umpan jauh melambung tadi dari Rado. Melebar kita nantikan masih di intercept. Datang lagi Yahya arahkan bola dan kali ini bola coba dikejar. Masih tak ada di kaki. Oh masih dikuasai tak berjadi aman oleh Angga. Lebar yang dalam akan dilakukan oleh pemain dari Garuda Tora. Kemanakah dia Tora? Tora masih mencari teman Tora. Tora saja dapat Jatora masih melebar dia kerjasama namun bisa diambil alih lagi. Yang jelas kali ini bola baru saja di aman oleh Joy. Joy melebar tengah berbahaya kali ini masih kali ini masih dapat Jatora. Oh intercept dapatnya baru saja dengan cukup cepat dan dilakukan oleh Ridwan. Arahkan ke arah penjaga gawang Kualam. Lebar saja melebar pendek kali ini Alam. Langsung masih di kaki Tora. Ada kembali di kaki dari Yahya Camun. Tata lebar pendek lagi Rian di kaki Rian kali ini bola masih kerjasama lagi Tora. Tora kotak di dia Tora. Tora kemana dia Tora. Tora masih kerjasama dengan Tata kembali. Ada lagi Tata. Tata saja lebarkan terduju masih kali ini Anam. Jauhkan saja dan oleh Abanda. Bola ke arah Anam tadi. Lemparan ke dalam akan coba dilakukan kali ini tim dari Garuda. Tora kena gol lebaran nampaknya Tora. Melebar pendek Tora ada di kaki. Masih tak punya kali ini. Oh Tata kerja sama Galuh. Pandu pas bol. Masih kerja sama dengan Tata kembali. Ada di kaki Tata. Masih kota Rida. Kerja sama Anam. Anam cross ke tengah. Berbahaya tampaknya kali ini. Oh masih diamankan. Dan kali ini coba bola jatuh ada di kaki Agung. Agung masih berbuat dengan Nur Said. Lagi-lagi bola dijauhkan. Datang kali ini tampaknya ada di Daud. Daud melebar langsung dorong aja melebar terjun juga ketika ada di Joy. Ada di Joy. Joy masih mengejar bola Joy. Kali ini tampaknya Joy. Kemanakah Joy? Joy kembali dorong Joy. Lebarkan saja jadi kaki. Tampaknya ada di Fajar. Lebarkan Fajar. Intercept yang lugas dan mudah baru saja dilakukan tampaknya tadi. Tampak oleh Epul. Yang jelas kali ini bola bergulir. Coba dikejar saja oleh Abanda. Ada di kaki Banda. Melebar tengah Banda. Di kaki HM kembali. HM
masih kotak-kotak ke arah Banda kembali. Ada lagi Banda Abada. Oh, kali ini coba dijaga oleh Anam. Anam baca sama Mbak Galu. Oh, Mbak Galu. Galu. Langsung ada Galu. Tekan. Contekan dari Galu membuka skor, dan kali ini tampaknya menghukum kesalahan pemain dari pemain belakang Sperpa, di mana umpan-umpan pendek nampaknya tadi berhasil direbut tadi oleh Anam yang jelas ke arah Galu, dan dengan satu contekan Galu berhasil menciptakan gol pertama. Mampukah tentunya bisa menyamai Dea Wahyudino Zora yang menciptakan hat-trick pada pertandingan di sore kemarin. Masih sama-sama kita nantikan, bola kembali bergulir dari kaki Banda. Banda kerja salah, berek saja kaki Fajar. Umpan melebar, masih kotak kita bisa kali di kaki Agung. Agung sendirian, aduh, terdapatnya di kaki Baba. Baba kerja sama, namun dipotong oleh Galu. Kembali Galu, tondor setor kaca Anam. Namun bola kali ini dapatnya dikejar oleh Angga. Apa yang terjadi? Anam masih coba merebut dapatnya Anam. Oh, kembali kita nantikan, hanya sepak pojok terjadi untuk tim dari Garuda. Sepak pojok yang pertama untuk tim dari Garuda. Kita akan sama-sama menantikan nampaknya setelah penonton. Dilakukan oleh Syabaka Yahya Camun nampaknya. Tim dari Garuda akan lakukan tendangan sepak pojok kali ini. Yahya Camun dorong aja arah kotak penalti, namun masih intercept nampaknya dilakukan baru saja tadi oleh Rado. Kembali nampaknya berebut, dan kali ini masih kotak di sana nampaknya kaki Wandi. Oh, Wandi dapat baru saja bola tadi lepas, bisa dikuasai kembali. Oh, tampak montal nampaknya tadi di kaki dari Tata. Bolanya terjadi sebuah tendangan gawang dokter dari Sperpa Pangkalan. Kita nantikan nampaknya penjaga gawang Samirin akan lakukan tendangan kali ini. Mirin, kemanakah Samirin? Oh, ternyata dilakukan tadi baru saja oleh HM. Bola kembali terjadi kali ini serangan dari tim Garuda. Arahkan bola masih kotak di kaki Tora. Tora sendiri dia Tora. Masih kemanakah Tora? Tora kerjasama baru saja ada bagian dengan Tata. Ada lagi Tata. Kotak di Tata. Ada bagian Tata. Kerjasama Tora kembali cross. Langsung lakukan cross. Dan kali ini Dursai. Dan tampar Ruda tadi. Wandi tampaknya, yang jelas kali ini kembali bola sudah bergulir lagi di tengah. Ada tadi Yahya kerjasama dengan Tata. Ada dari Tata. Tata ke arah Galu. Masih Galu, kota ada Galu. Ada dari Galu. Galu kali ini masih mengeping bola tampaknya Galu. Leparkan Galu lagi tertuju dalam Wandi. Namun kembali bola di intercept. Dan jatuh ada di kaki Baba. Baba kerjasama sama Wandi. Baba arahkan bola tertuju kali ini tampaknya di kaki Dandi. Dari ke arah Baba kembali. Baba kerjasama sama melebar ke tengah. Oh, boleh. Berbahaya kali ini diamankan. Jauh kerja oleh Tora. Setelah tadi cukup berbahaya, dan kali ini Tora harus membuang bola. Lemparan ke dalam untuk tim dari kali ini yaitu Sperpa akan coba dilakukan oleh Angga. Angga lepar saja, Angga arah di kaki El Capitano Rado. Rado Angga kembali masih dapat coba dilakukan oleh Galu. Terjadi lemparan untuk tim dari Sperpa kembali. Angga lakukan lemparan. Angga. Angga kerjasama pendek mendudas dengan Rado. Ada di kaki Angga. Lebarkan bola mundur lagi. Tampaknya coba diambil Fajar. Fajar kerjasama melebar Fajar. Kembali tampaknya masih kali ini. Tampaknya kotak di kaki Angga. Angga kerjasama kembali tampaknya masih kotak. Masih sendirian dari kaki Rado. Rado kemana Rado? Dijauhkan saja, amankan bola lepas dari Garuda. Oh, Nursai masih coba mengambil bola. Nursai masih kotak Nursai. Ada offside tampaknya dari Nursai. Tendangan bebas untuk tim dari Sperpa akan coba dilakukan baru saja HM. Pendek HM ke arah dari Fajar. Coba Fajar kerjasama pendek lagi ada di kaki Agung. Agung codorkan umpan, tidak ada teman, dikawal saja bola oleh Ridwan. Kita nantikan Ridwan, kemana kan Ridwan, dorong saja di kaki Epul. Kali ini Epul, masih Epul kerjasama 1-2. Lagi-lagi Epul arah di kaki Ridwan kembali. Yang jelas masih dorong saja melebar ke arah Nursai. Menjemput bola di Nursai. Nursai langsung lakukan umpan cross ke tengah. Tidak ada teman yang coba menjemput. Ragu-ragu tampaknya tadi Anam. Bisa diamankan oleh penjaga gawang Samirin. Dorong aja Samirin. Melambung tinggi bola. Terjadi perebutan antara Dandi tadi. Bisa dikuasai lagi Anam. Kerjasamakan masih kotak-kotik Tora. Tora kemana? Tora mundur lagi. Tora ada di kaki Rian. Rian sendiri. Rian kali ini kembali kerjasamakan dengan Galu. Ada di kaki Galu. Galu. Kemana ke Galu? Masih mencari teman Galu. Long pass cross. Bola kali ini tertuju tampaknya. Gerakan yang coba dia oleh Wandi. Bisa diamankan oleh penjaga gawang Mirin kembali. Penjaga gawang Samirin. Dorong saja Samirin.
Melambung coba melewati garis dan yang tertuju ada intercept dilakukan oleh Rian. Terjadi perebutan kali ini tampaknya Yaya Camun masih coba jadi ada di kaki Tata. Tata kerjasama langsung lakukan melewati posisinya Anam offside kembali. Kali ini Sperpa Pangkalan akan coba dilakukan kembali tampaknya diambil oleh Haim. Haim dorong saja Haim jauh melebar ke tengah. Tertuju baru saja arah bola tadi yaitu Baba bisa dikuasai pemain dari Garuda yang jelas kali ini ke arah Nursai. Nursai sendirian dia Nursai. Ada pelanggaran dari HM yang jelas untuk tim dari Garuda Tegalwangi. Imam Nursai menghadapi bola juga diambil oleh Galuh. Kita sama-sama nantikan dapatnya setelah penonton akan coba dilakukan kali ini oleh Nursai ataukah Galuh. Ternyata Nursai yang diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan. Sebuah direct free kick dari Nursai. Imam langsung arahkan melambung. Imam Nursai. HM kembali tabaknya tendangan kali ini. HM. HM melakukan tendangan. Dorong saja HM melambung jauh tinggi ke tengah. Tertuju baru saja tabaknya tadi. Yaitu El Capitano tadi Rado. Terjadi intercept dilakukan. Baru saja oleh Rian. Perebutan terjadi. Ada pelanggaran dilakukan oleh Angga. Tendangan bebas. Kali ini Camun, lebar saja Yaya Camun, lebar kotak kali ini masihnya Tora, Tora kerja sama satu dan potong bola, kali ini ada Yaya Camun, masih kali ini berburu bola, baru saja tinggal Camun, Camun kerja sama lebar satu kerja sama dengan Nusai, berbahaya kali ini Galuh, ada lagi Galuh, dan banyak Galuh masih mendapat bola, namun apa yang terjadi, pelanggaran dari Galuh, telah tadi mengeping bola masuknya di Angga, dan tangan bebas untuk tim dari Sperpa Pangkalan. Kembali HM melakukan tendangan abangnya kali ini HM. Dorong saja kuat-kuat Haim melebar ke tengah. Ada kembali Camun. Yaya Camun kita sama dengan Tata. Pandu tas bola kali ini masih Anam. Anam orang dari Anam. Anam aja sama melebar ke arah Galuh. Ada kembali tinggal lagi Galuh. Lagi Galuh kuasai bola Galuh. Galuh cross saja langsung arahkan bola. Tertuju Anam masih ada dapatnya. Oh masih jatuh kali ini. Berbahaya dapatnya di kaki Wandi. Wandi. Wandi masih kuat tadi. Wandi langsung arah tengah. Dapatnya kembali dapatnya. Oh dengan mudah. Nursai menambah gol. Umpan dapatnya diberikan tadi. Baru saja oleh yaitu Wandi dan contekan dari Imam menambah satu gol yaitu untuk tim dari Garuda. Imam Nursai bagian hidung dari Pajar. Sama-sama kita nantikan setelah menonton. Baru saja kembali Wao Dandi. Codek saja Dandi. Arahkan tadi Dandi di kaki daripada Rado. Kerjasama baik pemain-pemain dari tim Sperpa. Baru saja AM kerjasama. Lagi-lagi bisa dikuasai lagi. Apa yang terjadi? Dapatnya bisa diambil alih. Dan kali ini coba diambil oleh Agung. Agung odongan diambil oleh Baba. Baba kerjasama Agung. Agung merahkan Agung. Agung langsung cross saja ke tengah. Tidak ada teman. Bisa diamankan oleh Rian. Kerjasama dengan Camun. Camun melebarkan saja ke arah. Kali ini Anam. Anam mendutas bol. Lalu Anam kembali. Ada di kaki Anam. Kita dengan kotak-kotak Anam. Dapatnya Anam. Anam masih mendapat sendiri Anam langsung cross ke tengah berbahaya kali ini. Oh masih dapatnya di kaki Wandi. Wandi. Diganggu tadi datang lagi dan kali ini coba dicepet saja. Baru saja bagi dari Agung. Terjadi pelanggaran tadi oleh Ridwan. Tendangan bebas. Boleh jatuh dari kaki Agung. Kerjasama saja umpan pendek dapatnya dengan Baba. Masih ada perebutan dengan Ridwan. Baba masih kira ini Baba. Dan kali ini kerjasama lagi dengan Agung. Pemain dari Sperpa. Agung cross langsung arah kotak penalti berbahaya. Diamankan oleh penjaga gawang Kualam. Diambil kembali dan bisa dikuasai lagi. Ada pemain-pemain dari Garuda. Masih tadi Yahya Camun. Lebarkan kerjasama dengan Tata Ridwan atau diambil alih lagi kali ini. Harus saja dari Wandi. Lebar kali ini Tata. Ada lagi Tata. Orang ada Tata. Tata sendirian Tata. Ada lagi Tata masih sendirian Tata. Masih mengocek bola tampaknya Tata. Masih bernama dengan bola Galuh. Ada di kaki Galuh kembali. Galuh kemana kan dia Galuh. Mencari teman abangnya Galuh. Kita nantikan Galuh. Mau pendek saja. Langsung arahkan ke arah Tata kembali Tata. Langsung melebar kali ini temannya Nursai. Oh baru saja dilakukan. Baru saja tampaknya Syamirin langsung melakukan tadi. Dan kali ini bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari tim yaitu Garuda kembali. Kita nantikan sama-sama setelah penonton apa yang terjadi. Oh ada offside tampaknya. Kembali bisa dilakukan tendangan kali ini. Sebuah tendangan bebas untuk tim dari Sperpa Pangkalan.
harus saja dilakukan. Melebar lagi dan kali ini masih kotak di kaki Agung. Aduh di kaki Baba sendiri dari Baba kerja sama kemana Baba tidak bisa melewati Ridwan. Dipotong saja bola kerja sama Ridwan, baru saja Epul. Pandu tas bola dari kaki Epul, kembali Epul. Ada di kaki Camun. Yahya Camun. Galuh lebarkan kali ini untuk Anam. Ada Anam sendiri Anam langsung oleh gua. Oh, masih ada penyelamatin kaki dari Bara, yaitu Syabirin. Lagi-lagi bola di kotak penalti. Yang jelas kali ini jauhkan saja bola oleh Angga. Masih dapat jari kaki Galuh. Masih Galuh kerja sama. Masih kotak adik dengan Wandi. Wandi kerja sama melebar kali ini. Masih dapatnya ada di kaki Imam. Imam melebarkan, masih Anam kembali. Ada di kaki Anam. Anam cross ke tengah. Oh, berbahayaan Imam. Barusan harus keluar digantikan oleh Toleng, pemain nomor punggung 14. Kembali bola bergulir, jatuh ada kali ini tampaknya di kaki, yaitu Tenggol melebar Baba. Oh, masihnya di kaki Agung kerja sama melebar Agungan ke tengah. Tertuju tampaknya, baru saja dilakukan melebar, masih di kaki Joy masih melakukan tampaknya mengejar bola. Joy coba kali ini mengganggu Joy kerja sama lagi, dan kali ini pemain anyar Toleng. Torong saja Toleng ke arah dari Abanda ke tengah, kembali Banda kerja sama Banda, baru saja dengan Rado kali ini melebar. Yang jelas kali ini cotek yang dilakukan, lagi-lagi bola terpotong, jatuh ada di kaki Tata kota kali Tata, masih kemana kata Tata, kerja sama Tata dengan yaitu Camun. Galuh kali ini ada di kaki Galuh melebar lagi. Galuh arahkan saja, arah di kaki Ridwan tampaknya. Kita nantikan kerjasama 1-2 dengan Wandi, namun bola diganggu dan ditabak oleh yaitu Tenggol. Terjadi lebaran untuk tim dari Garuda, akan diolah oleh Ridwan. Ribuan kerjasama pendek ada di kaki, kembali tabaknya Wandi melebar ke tengah. Wandi bisa dikuasai lagi oleh pemain-pemain dari Garuda. Jatuh ada di kaki Camun dimanakan Camun, geser bola Camun untuk Epul. Untuk Rian, masih kotak di Rian. Camun kembali, ada di kaki Camun. Torong aja Camun, langsung arahkan bola tertuju tampaknya Tora. Tora masih mengejar bola, masih diaman oleh Tora. Diganggu saja oleh Angga. Terjadi lebaran kali ini, akan dilakukan tampaknya dari Garuda. Kita nantikan Tora melakukan lebaran, ancang-ancang Tora. Melebar kerjasama 1-2 dengan Anam. Tora kembali, ada di kaki Tora. Oh, ternyata ada pelanggaran lebih dahulu. Dan kami masuk tim dari Sperpa Pangkalan yang kali ini tertinggal dengan 2 gol. Gol dari Galuh dan juga dari Imam Nursai. Tendangan bebas untuk tim dari Sperpa Pangkalan. Akan coba dilakukan oleh Abanda, pemain dari tim Sperpa Abanda. Banda jauh saja, Banda melambung tinggi-tinggi, bola bisa diambil. Kali ini baru saja ada baca Rian kerjasama dengan Tora. Ada kaki Tora, warga kerjasama masih Anam kali ini sendiri Anam. Lagi-lagi diamankan oleh Banda, namun ada Tata kerjasama kata Tata. Berbahaya kali ini, serangan cepat diambil oleh Wandi. Masih kotak dari Wandi kali ini dicoba, bisa kembali tadi. Wandi langsung cross tengah di bawah, tidak ada teman. Bola dibiarkan, kembali diambil oleh Anam, kembali Anam cross langsung arahkan ke kotak penalti. Masih dicotek bola, datang lagi serangan dan kali ini coba diamankan. Dan kali ini masih kotak adik tampaknya, ada tiga kaki daripada Toleng kerjasama. Dan Dandi langsung jauhkan bola. Dandi tidak ada teman yang tertuju, praktis tampaknya Rian kerjasama Rian dengan Camun. Melebarkan ada ke kiri Duan, pemain dari tim Garuda. Dan kali ini Tata kerjasama lagi Galuh. Kalau menempatkan ke arah Tata kembali, ada di kaki Tata kerjasama dengan Lindu. Wandi masih menteri bola, masih menteri bola. Wandi dari lagi-lagi cedekan dan tampaknya Anam yang tadi penjaga gawang Samuelin yang sudah salah posisi, namun bisa selamatkan setelah tadi melakukan penyelamatan shredding tadi tendangan yang dilalui oleh Wandi. Dan kali ini kembali bola bergulir, jatuh di tengah. Dorongan baru saja dilakukan tadi, tampaknya dari Rado. Melebar di teringat tujuh kali ini, kadang-kadang Joy langsung ke tengah. Joy melebarkan, Joy ada di kaki Dandi langsung arah gawang. Hanya terjadi tampaknya kali ini sebuah tendangan gawang untuk tim dari Garuda. Bola menjaga gawang, pendek saja bola marah Rian, ada di kaki Rian. Rian masih dorongan arah Tora kembali. Rado mulai berhenti dengan coba di ambil lagi tampaknya masih kotak kiri, apa yang lagi di dorongan yang beli oleh Tata kerja sama melihat Anak. Aduh, kau diambil Nursai kerja sama beri saja ada kaki Anak langsung mau kali ini cerek saja, tidak tampaknya mengarah, tertinggal tadi Nursai. Bisa dia mana oleh Toleng, salah umpan kepada Toleng yang jelas. Oh, baru saja Wandi melakukan tendangan jarak jauh tampaknya Wandi.
hanya terjadi sebuah tendangan gawang kali ini untuk penjaga gawang Samirin dari Sperpa Pangkalan. Masih kembali dilakukan, bola melebar dan kali ini pemain dari tim Sperpa masih dapatnya dengkol, kerjasama ada di kaki dari Baba, melebar lagi dan dicuri oleh Tata. Tata kontak Tata, lagi-lagi dari kaki Tata, Tata sendirian dia. Oh, apa yang terjadi, lemparan untuk dari Garuda. Kembali Tata melakukan lemparan, kemanakah dia coba akan dilakukan. Kita sama-sama nantikan, dorong aja melebar ke tengah. Apa yang terjadi, sama-sama kita nantikan yang jelas. Tampaknya bisa dikuasai lagi, masih ada di kaki penampaknya Rado, kerjasama warna lebar, masih coba diambil penampaknya oleh Baba, ada di kaki Baba, Baba kerjasama dengan Baba, langsung dorong aja melebar, tertuju masihnya adalah Dandi, ada kali Dandi, terus cross ke tengah Joyang, tertuju, tertinggal, diamankan tadi oleh Rian, kerjasama tadi dengan Camun, Pandutas bola Camun kembali, Pandutas lagi ke arah Camun, melebarkan arah bola Tora yang dituju, ada di kaki Tora, Nur Sae, bisa dikuasai lagi Nur Sae kotak rim Nur Sae kita sama 1-2 melebar, namun masih ada Abada, lagi-lagi diamankan oleh Anam, kali ini baru saja Ridwan, masih baru saja dari Camun, arah bola diamankan oleh Samirin, bisa dikuasai, dorongan dilakukan melambung tampaknya kali ini setelah penonton, baru saja dorong ke tengah, namun kembali bola dapatnya jatuh ada di kaki Baba, kembali masih kotak rim Baba, kemanakah dia Baba, mencari teman, dorong arah Agung, ada kayak Agung namanya diganggu saja, dapatnya Agung tadi oleh Epul, masih diamankan dan kali ini jatuh lagi ada di kaki Epul, kemanakah dia Epul, masih mencari teman, dapatnya arahkan bola tertuju dapatnya Anam, namun kembali bisa diamankan, yang jelas kali ini jatuh kembali di kaki Tora, kembali ada kaki Tora pendek lagi Tora, arah lagi karena Rian dan kali ini jatuh lagi Camun, baru saja tadi Yaya Camun, Imam Nur Sae, Regin Nur Sae, Nur Sae masih dari Nur Sae, kita sama mulai pada bantu tas pencangan Galuh ada kaki Galuh, lawannya Galuh masih mencoba kali dulu saja Galuh, lagi tertinggal diamankan oleh tampaknya tadi, baru saja diamankan tadi oleh HM, Aim kerjasama, pendek lagi ada di kaki Agung, bola kembali lepas, dan kali ini coba diamankan oleh Denggol, pemain dari tim Sperpa Denggol, umpan pendek lagi Denggol, masih kerjasama, yang jelas kali ini coba dikuasai lagi dari Baba mencari teman, kali ini kerjasama, dorong aja dapatnya Baba dari arah Agung, oh coy, masih kena coy, tendangan masih lambung, pergantian pemain dari tim Garuda, yaitu Tora, digantikan oleh Tatan, sementara Anam digantikan oleh Ayubi, dua pergantian, Tora dan juga Anam. Tampaknya Tatan masuki 8 pertandingan dan juga Al Ayubi masih kita nantikan bola dari Barusan Rian, kerjasama Rian dengan Galuh, ada kayak Galuh, dari kali ini pemain Anyar, Tatan kerjasama Wandutas, bola masih jatuh juga, Tatan kembali, masih kota di kaki Tatan, lagi-lagi Tatan kerjasama Tatan, lebarkan masih jatuh Galuh, kembali tabungnya Tatan, apa terjadi kali ini, kembali tabungnya bisa diambil lalu, oh di intercept Barusan Tawang itu tadi, yang jelas kali ini oleh Joy, lebarkan saya langsung arahkan Rado, jauh tampaknya Rado, bisa diaman oleh menjaga gawang Kualam, melebar kembali di kaki Ridwan, pemain dari Garuda kerjasama melebar, masih tak punya lindu Wandi masih kemana ke Wandi tampaknya ada gangguan yang tenggol, Wandi cross ke tengah, oh berbahaya tampaknya dibiarkan, ada Tatan, oh tendangan percobaan dari Tatan tanpa kontrol bola, namun tampaknya sayang bola tadi masih melintir keluar, hanya terjadi sebuah tendangan gawang, akan dilakukan kembali dan kali ini tampaknya coba dilakukan oleh siapakah, Aim dorong aja ke tengah Aim, dan wasit Nurjana menyudahi pertandingan di babak yang pertama, akan sama-sama kita nantikan pertandingan.